就是我在想你。如果半夜mana waktu akhir tahun bro? Gak tau ya? Gak tau. Dia gak pulang? Dia masih di sini? Udah gak pulang, di Taiwan dia. Bapaknya stay. Meninggal gak pulang? Enggak. Bapaknya di situ, Taiwan juga. Bapaknya di Taiwan? Si Stephen. Gue bilang, Pen, ayo sini joinan sama gue, lu cari ini aja, cari buyernya di negara sono. Misalkan di sono kan ada makanan nih atau apa, lu lihat di belakangnya. Bahan bakunya ntar gue bantu supply ke PT itu. Gue bisa bahasa daerah sana, bahasa negara sana. Lu ngomong aja lu sebagai negosiatornya, nanti mereka transaksi sama gua, lu gua kasih komisi. Gua bilang, dia bilang, kok gua belum bisa dulu nih, gua belum bisa dulu. Terus selalu begitu terus, masih mau semester akhir katanya, selalu lu gitu terus ya penya. Masih kuliah emang dia? Masih. S2 atau? Satu dia, satu aja belum kelar kok katanya. Ya udahlah, sibuk dia. Ini angkatan gua, 17. Mungkin dia telat kali ya, waktu kuliahnya. Kerja juga kayaknya, karena kan Taiwan boleh kerja. Boleh sih, tapi dia bilang dia gak kerja waktu itu. Cerita sama gue, agak bingung gue. Pacaran. Bener gak? Yang gak kerja ya pacaran, orang pacaran yang cakep katanya. Dia bilang, temennya banyak yang muji-muji kan. Terus kata gue gini, kalau punya pacar tapi gak punya biaya buat pacaran sama aja. Gue bohong, gue bilang, mendingan lu cari duit, gue bilang. Ntar dulu dah kok katanya. Setelah itu ya, kita gak bisa maksa orang juga bro. Iya, gak bisa maksa orang juga lah. Minyaknya banyak banget ya. Baru masak ya. Iya, yeah. Minyaknya banyak banget. Gak tirisin kayaknya sama dia. Lu langsung masukin aja lah. Ada kejadian di bengkel. Gue nanya, ngobrol sampai kebelah begini, kenapa bang? Gue nanya, maksudnya kebelah bro. Kejadian sama kayak gue, cuman itu dia gak kuat ngerem. Gak kuat, gak dapet ngeremnya. Dia mungkin masih cepet kali kilometernya. Jadi dia melintir. Yang itu ngeguling, dia melintir. Makanya kebelah maksudnya. Baru berhenti. Banyak juga copot juga tuh. Kacau. Kalau lebih dari 5 detik bisa copyright. Makanya dia setel ngajak dari 5 detik ya. Oke, jadi kita udah nyampe di depan puskesmasnya. Jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara di subscribe guys. Karena capek banget guys bikin video ya. Ngeliatin orang itu di jalanan. Ngeliatin orang ya. Ngeliatin orang. Oh ini ada mobil dari Bali nih. Aku baru lihat ini. Makeup lah guys. D sama dengan baju, Pak. Sama dengan kapoja ya. Ada baik. Itu pada lama kali ya. Oh ya, jadi kita udah nyampe di tempat puskesmasnya. Kita mau langsung naik ke lantai 2 nih guys, katanya lantai 2 nih. Kok ditutup ini ya? Oh, orang gua. Ditutup mulu kayaknya. Pian kalau mau masuk badannya gede soalnya guys. Harus gede tempatnya. Cepet Pian. Lama lu Pian. Oh ya jadi kita udah nyampe. Nah, orang propernya juga ngelamar kerja. Iya. Kenapa dia ngomong ngelamar lagi? Ya lu kalau udah sebagai staff dia mah gak bakal disuruh apa-apa. Kalau udah sebagai staff dia. Kemarin dia bilang dia ada di Jakarta. Jakarta mana? Dia bilang jaga orang di sekolahan anak apa tuh yang namanya diop iya kayak gitu apa diop. Namanya tapi jangan ntar lo di ide-ide nama orang itu lo gasak-gasak lo ngeri apalagi anak laki iya contohnya aja anaknya si itu orang gereja
gitu-gitu mah, Pe. Yang bener aja lah kerjanya. Lama di kantor.
Cing, tadi recehan GoPen udah diambil. Emang aku retretnya bulan apa kok? April. Jauh lah. Iya. Siapa tahu kan belum mampu. Berapa duit? 600 ay. 400 ribu. Jauh mah? 400 juga. 400. Oh dia anak kecil. Iya. Belum lama. Tunggu dulu goceng. Iya, mau beli apa? Coba cepet po. Mau. Kosong, kosong cepetan. Tunggu dia masker. Ya, lama. Ya, udah banyak motor lagi. Keluar orang apa yang gak bisa keluar? Ayo cepetan lo. Cepetan apa? Awas. Ada buka. Bukan? Buruan. Enggak. Kemarin hasil mimpi gua masih udah dilupain aja, tinggalin aja dia. Move on, cari yang baru. Kalau fokus dulu karir dulu, jadi ulung deh, gitu deh. Gue enggak kata dia. Teruslah mengayuh sampai kamu capek mengayuh. Bawa tai po. Apa nginyak tai kucing kali ya? Enggak lah. Jalan rata begini kok tai kucing. Masuk-masuk mau tai kucing. Enggak ya. Nah, coba aja pada lihat dah. Kalau Ibu.
sih, makan aja.
ya lo? Bentar. Menikmati firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Dia. Puji nama Tuhan. Minggu lalu saya tidak bersama dengan jemaat, saya ada keluar kota, ada ke Jember, dan dari Jember ke Surabaya karena di hari Minggu pagi dan hari Minggu sore ada pelayanan di kota Surabaya. Senin saya sudah ada bersama dengan keluarga, karena hari Selasa ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Puji Tuhan. Dua hal yang dijauhi, enam hal yang dikejar. Saya ulang, dua hal yang dijauhi, enam hal yang dikejar. Saya sudah sampaikan ini ada tiga poin, dan saya akan melanjutkan poin keempat, poin kelima, dan poin keenam. Sebelumnya kita akan membaca 1 Timotius pasal 6. Kita lihat ayat yang ke-11. Surat Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalimat pertama dalam ayat ini berkata, tetapi engkau hai manusia Allah. Ungkapan seorang rasul besar, rasul berprestasi, rasul yang hebat, terhadap seorang pengerja yang namanya Timotius. Hai manusia Allah. Maksud dari kalimat ini bukan berarti seorang Timotius adalah seorang manusia yang berbeda dengan yang lain. Dia bukan Spider-Man. Dia manusia yang sama seperti saya dan saudara. Tetapi dengan kalimat ini, hai manusia Allah, menunjuk kepada kepribadian seorang Timotius yang dalam pandangan seorang Paulus, dia manusia rohani. Manusia yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Manusia yang sudah meninggalkan gaya hidup yang lama
dan dia melatih dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenan oleh Allah. Dan dikatakan selanjutnya, jauhilah semuanya itu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa dua hal yang dijauhi. Pertanyaannya, apa yang perlu dijauhi? Untuk memahami tujuan dan maksud ayat ini, kita harus lihat dari konteks awalnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta akan uang. Rupanya dua hal yang dimaksudkan oleh Paulus kepada seorang Timotius yang perlu dijauhi adalah yang pertama, penyakit bersilat kata. Penyakit bersilat kata yang dimaksudkan di sini adalah suka mencari alasan, suka berdali, suka memperkatakan yang tidak sesuai, suka memperkatakan yang tidak cocok. Makanya firman Allah berkata, jauhilah penyakit bersilat kata. Artinya begini, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Dari mulut kita harus mengeluarkan satu perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena mulut kita mengandung kuasa. Amen. Haleluya. Dan yang kedua yang perlu dijauhi adalah cinta akan uang. Berapa banyak yang butuh uang? Boleh kau angkat tangan? Ya, semua kita butuh akan uang kan Pak? Tidak ada manusia yang di kolong langit ini gak butuh uang. Kecuali patung, gak butuh uang dia. Orang mati nggak butuh uang. Anda dan saya masih hidup masih butuh uang. Kecuali orang mati nggak butuh uang. Makanya jangan bawa uang di kuburan. Dia nggak butuh uang. Yang butuh uang siapa? Penjaga kubur. Diambil kalau dikasih uang. Kita butuh uang. Tapi jangan kita menjadi orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang artinya dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mendatangkan uang. Bahkan dia rela tinggalkan Tuhan karena uang. Dia rela tinggalkan persekutuan ibadah karena uang. Dia rela tinggalkan keintiman dengan Tuhan hanya karena mengejar uang. Ini yang namanya cinta uang. Kita boleh perlu uang, kita butuh uang. Operasional dalam keluarga kita, pendidikan buat anak-anak kita, masa depan kita butuh uang, gereja butuh uang. Tetapi jangan kita jadi cinta uang. Kalau kita katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya begini, pengejaran kita yang terutama adalah mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan yang adalah sumbernya. Jangan kejar uangnya, kejar Tuhannya yang adalah sumber uang itu. Sumber berkat buat kita. Kalau Anda kejar Tuhan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena Alkitab katakan begini, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ayah ya Allah yang kaya itu akan memenuhi kebutuhan dan keperluan menurut cara dia. Artinya yakin, pasti itu akan menyediakan semuanya. Haleluya. 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 Tepuk tangan dulu kepada Tuhan ya. Apa yang perlu dikejar? Kita sudah bahas ini ya, keadilan yang pertama. Yang kedua apa? Ibadah. Ibadah ini perlu kita kejar. Ini nilai-nilai rohani yang harus ada dalam diri kita. Ini pengejaran yang benar. Mengejar ibadah. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Karena ibadah meliputi tiga hal. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan, itulah ibadah raya seperti yang kita lakukan. Ibadah persekutuan rumah tangga, ibadah-ibadah yang lain.
dan bentuk ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama. Yakobus pasal 1 ayat 27 ialah tidur pakai AC. Tidur pakai AC, Bos. Panas juga. Ya nanti di-upgrade nanti pokoknya kalau lu udah gajian lu upgrade lah. Hah? Serius, tutup dia. Laki ini nak nampaknya dah habis makan sepinggan nasi. Dia mau membayar makanan yang dia makan. Berapa harganya, Puan? Lauk apa yang Anda makan nih? Nasi, sayur, dan tahu saja. Oh, 3 ringgit lah cukup. Oh, tunggu sebentar. Saya nak cek perut awak lah. Balik sini dulu boleh? Saya nak coba cek perut awak ya. Saya periksa pakai USG perut nih awak nih. Mencurigakan nih rasanya. Ada 3 butir telur, 2 paha ayam. Wah, awak nak coba tipu saya nih. Curang kali. Cobalah jujur. Ah, dasar. Ala bapak, janganlah kau suka marah-marah. Tercepat tua, rambut cepat beruban, marah tu ngeri. Kamu bagaikan singa. Semua orang marah-marah saja kerjanya. Nah, ni dia ni. Mukanya cantik ni kan, tapi kelakuannya stupid bodoh. Hajah! Serang! Lawan saja. Tak berani kau. Sikat saja. Ah, gayamu. Tak elok itu. Aduh, senangnya dibisik-bisik sama lelaki handsome-nya. Seperti aktor Bollywood. Oh my God. Wow. Bermasalah. Jadi dibiarin aja. Ini cuma dikasih obat doang nanti. Bang. Water dikasih buat dicabut tiga-tiga. Gua udah positif, iya. Harus cabut. Gua paksain. Iya. Lu harus paksain juga. Emang dia enggak bisa nambel kali. Gelarnya doang. Ada gelarnya doang. Aku enggak ngerti lagi. Biasa kalau kan mau yang biasa cepet kerjanya. Hah? Dalam. Kenapa? Dia mau nanya lagi. Mau nanya apa? Nanya gue lagi. Ini kapan dapat obatnya? Saya mau pulang soalnya. Hah? Kenapa? Isi dong. Udah dapat belum obatnya? Udah ada belum obatnya? Samping? Oh, dia potik sini. Lah, jadi saya langsung ke situ aja. Ya. Oh gitu, oke deh, kasih ya. Lu bukan laporin dulu, kesini laporin. Mbak, ini tadi udah selesai mbak? Apa? Mau minta yang buat obat. Aku berobatnya. Kasih dong. Emang kalau nambel di sini nggak bisa bu? Nambel gigi. Oh, kata dokternya nggak apa-apa tadi. Nggak maksudnya, kan? Oh, lu gimana lu Pian? Lu yang punya barang, Pian? Mana nih Pian? Udah jalan. Ya, kok udah jalan? Ini abangnya nih. Mau apa lagi sih? Ini abang. Apa lagi? Kiran. Iya. Mobil. Mana mobil? Mana Pian? Orangnya nggak ada. Mana Pian? Itu tuh noh, muncul dia noh. Mbak. Ini lebih pakai tas begitu. Si ganteng. Itu isinya duit semua. Penghasilannya banyak. Ih, jangan salah lu. Itu justru 500 juta itu mungkin. Dia enggak pikirin apa namanya? Skincare lagi. Oh, iyalah. Dia enggak pakai skincare, enggak pakai skincare kata lu. Udah muter ya dia. Udah muter tante tadi. Ah, tahan. Ih bang, Cik, lain kali busernya yang benar, Cik. Aduh, buser aja pamerin. Kalau si Medan juga demen tuh. Goblok, bohong. Tunggu, dia tuh cepet.
Dengeran gak tuh? Kedengeran sih, Dik. Tadi sini nengok sih. Nih, Nenek nengok. Dia pengen ngeliat si Bohau. Berani gak nih Bohau ngomongin gua? Dia yang motor, mobil Hyundai yang Bohau. Iya. Yang mobil yang gede itu. Bego lo, saya yang bener dong, nyetir dong. Ya, yeah, ini dia nih. Lihat dong, no, truk no. Spion lu mau penyok. Lu lihat aja no, banyak. Kata si Incinya, gua jadi tersiksa nih. Aduh. Ini men, orangnya men, kayak gini men orangnya. Lu demen gak men? Enggak lah, gak bakal kedengeran. Oke, manggil si Pomen lagi. Aduh, si Inci juga bawa botas begitu aja ya. Gak takut dirampok apa ya. Udah tahu ini kan pasar ya. Misalnya ini kan bahaya gitu loh di sini. Dia yang punya pasar kali. Enggak lah, gak mungkin. Kalau dia punya pasar, platnya gak mungkin selatan lu. Plat mobil dia kalau selatan itu berarti dia orang Pondok Indah. Kemungkinan oh, Kemang. Mau tuh beli RMP ya dia tuh. Mau dia aja, Bupien. Nanti dia begitu ngeliat Bupien next time. Enggak, jangan beli dah orang kayak gini galak di jembatan 5 kemarin ini gua ketemu. Enggak, Ci, maaf, Ci, katanya maaf. Saya enggak sengaja waktu itu kan saya kira itu bukan mobilnya Enci katanya. Maaf. Maafin ya, Ci, ya. Nih mau beli RMC, Ci. Bopian sekali Anda katanya. Marah-marah ya bisa di Enci. Iya. Encinya enggak, dia bilang gini, mobil saya kemana sekarang nih? Ini sampai ke sini aja lihat tuh, mobilnya enggak ada. Dua kabur sama anak buahnya kayaknya tadi supirnya tuh. Udah gue jalan-jalan dulu kata supir. Aduh, ada baju, baju gue udah pernah gua. Baju mulu, Bian, jadinya lu baju lu. Emang ada berapa ton, Bian? Emang lu lagi bikin ini lu? Hah? Lagi mau bikin. Yang di lemari aja lu udah enggak buka-buka lagi tuh baju lu. Lu mau bikin ini lu fashion show lu. Baju semua isinya buset, Bian, Bian. Oh, lagi makan nasi Padang kali tuh karyawannya, Bian. Enggak ada lampis sini lu gile. Mobilnya. Lu. Bisa jadi nih. Tadi temen gua, "Woi, jenong." Tuyul, siapa lu? Apa yang menyenang lu? Ngobrol Pian? Lu ngobrolin apa sih, Pian? Lama amat tadi, Pian. Hah? Ngobrolin apa? Gua nyari ATM, gua gak bawa duit. Gua beli nasi dulu kan gak ada duit. Terus? Dibayarin? Bukan. Nah, mungkin lah temennya lagi mau bayarin dia. Gak kerja lu, gila lu. Ada nasib tar yang ada. Sama dong kita gak kerja katanya. Bye-bye. Kapan? Mana waktu akhir tahun, bro? Gak tau ya? Gak tau. Dia gak pulang? Dia masih di sini? Udah gak pulang, di Taiwan dia. Bapaknya stay. Meninggal gak pulang? Enggak. Bapaknya di sini tuh, Taiwan juga. Bapaknya di Taiwan? Si Stephen. Gue bilang, Pen, ayo sini, joinan sama gue, lu cari ini aja, cari buyernya di negara sono. Misalkan di sono kan ada makanan nih atau apa, lu lihat di belakangnya. Bahan bakunya ntar gue bantu supply ke PT itu. Gue bisa bahasa daerah sana, bahasa negara sana. Lu ngomong aja lu sebagai negosiatornya, nanti mereka transaksi sama gua, lu gua kasih komisi. Gua bilang, dia bilang, kok gua belum bisa dulu nih, gua belum bisa dulu, gua belum bisa dulu. Terus selalu begitu terus, masih mau semester akhir katanya, selalu lu gitu terus ya Pennya. Masih kuliah emang dia? Masih. S2 atau? Satu dia, satu aja belum kelar kok katanya. Ya udahlah, sibuk dia. Ini angkatan gua, 17. Mungkin dia telat kali ya, waktu kuliahnya. Kerja juga kayaknya, sana kan Taiwan boleh kerja. Boleh sih, tapi dia bilang dia gak kerja waktu itu. Cerita sama gue, agak bingung gue. Pacaran. Bener gak? Ya gak kerja ya pacaran, orang pacaran yang cakep katanya. Iya kan? Temennya banyak yang muji-muji kan. Terus kata gue gini, kalau punya pacar tapi gak punya biaya buat pacaran sama aja. Gue bohong, gue bilang, mendingan lu cari duit, gue bilang. Ntar dulu dah kok katanya. Setelah itu ya, kita gak bisa maksa orang juga, bro. Iya, gak bisa maksa orang juga lah. Minyaknya berani banget dia. Baru masak ya. Iya, ini minyaknya banyak banget. Gak tirisin kayaknya sama dia. Lu langsung masukin aja. Ada kejadian di bengkel. Gua nanya, ngobrol sampai kebelah begini, kenapa bang? Gua nanya, maksudnya kebelah bro. Kejadian sama kayak gua, cuman itu dia nggak kuat ngerem, nggak kuat nggak dapet ngeremnya. Dia mungkin masih cepet kayak kilometernya. Jadi dia melintir. Yang itu ngeguling, dia melintir. Makanya kebelah, maksudnya. Baru berhenti. Banyak juga copot juga tuh. Kacau. Kemarin itu yang